Lalu dengar Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini kunci sebenarnya. Kalau kita baca sekali siang, meninggal sebelum malam, ahli syurga dengan yakin. Pasal itu kita bagi terjemahan, bagi nampak makna. Siapa baca malam sekali, meninggal sebelum siang, ahli syurga. Allah kata, nah. Ini Allah bagi kunci, Nabi bagi kunci dah. Ini hadis ni sahih, Sahihul Bukhari. Nabi bagi kunci dah. Tak risau nak menghadapi hari ini pasal apa? Pasal kita dah baca tadi, hari ini tak risau apa. Kalau kata takdir meninggal, ahli syurga insyaAllah. Malam pun lagu tu. Nah, baca malam, seawal maghrib. Meninggal waktu malam sebelum subuh. Ahli syurga insyaAllah. Ha, ni sama-sama kita, nah, jangan tinggal lah. Paling bagus hamai selepas sembahyang. Paling bagus, nah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله أنك Tuhan ku tiada Tuhan selain Engkau Engkau ciptakan aku dan aku hambamu Dan aku berada dalam janjimu menurut kemampuanku Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan Aku sedari nikmatmu kepadaku Dan ku sedari akan dosa-dosaku Ampuni aku kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau.